Aksi demo penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang berlangsung damai, yang dilakukan oleh buruh, mahasiswa, serta pelajar. Menurut perwakilan buruh, aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dilakukan karena tidak adanya keadilan bagi buruh dan para pekerja. Banyak dari petugas kepolisian yang diturunkan untuk berjaga agar pendemo tidak anarkis dan tetap kondusif. Tidak hanya itu, banyak juga polisi yang berjaga untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi. Aksi tersebut diakhiri dengan perwakilan DPRD Kabupaten Tangerang yang menemui massa untuk memberikan keputusannya terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Lalu lintas masih berjalan normal, masyarakat atau pendemo tidak menutup jalan, kemudian jadi arus kendaraan masih hanya kita ubah jadi satu jalur saja yang digunakan. Terus? Jadi melingkar. Melihat dari eskalasi situasi, jadi kalau eskalasi yang meningkat, situasi semakin banyak, kita laksanakan rekayasa lalu lintas di depan Tavio agar nanti yang dari arah pertigaan Jalan Baru menuju kita alihkan ke Jalan Kutruk. Jadi nanti masyarakat bisa melewati Jalan Kutruk saja. Satu, kami menyampaikan aspirasi bahwa RUU Cipta Kerja atau Cilaka ini merugikan saudara-saudara kami. Sekalipun kami ini organisasi, tapi dari kawan-kawan kami adalah guru. Saudara-saudara kami juga guru. Anak-anak kami juga guru. Kemudian tetangga-tetangga kami juga banyak yang guru. Karenanya kami menyampaikan dari aliansi ini melalui jembatan aliansi ini ke DPRD agar disampaikan ke pimpinan tertinggi di Republik Indonesia segera RUU ini dicabut dan dibatalkan. Dari Tangerang, Oki dan Fauzi, Tribrata TV, salam Tribrata.